Kembali di channel gue The Gaming Official. Oke, hari ini gue mau memperlihatkan pertarungan di cross server ya. Ini pertarungan antara server 1, 2, 14, server 18 dan server 10 ya guys. Kemarin pertandingannya sangat seru ya. Di sini server 1 lawan server 2 IM Achan ya. Dari server 2 dia dulu tangguh banget, dan lawan server 1 jawara gue nih, server 1 yaitu Ryuma, the best untuk Ryuma emang. Sekarang jadi calon jawara, calon terkuat di cross server ini seperti IM aja ya. Dan sekarang berganti nama jadi Luke Skywalker ya, dulunya Ryuma. Kesenangnya panggil Ryuma karena dulu Oke, kita lihat aja pertandingannya, langsung matchnya. Kita langsung saja ke matchnya. Gue kecilin dulu suaranya. Di sini IM Achan yang memakai Mega Dragon ya, Jasmine dan juga Omega Man Sword, sementara Ryuma atau Luke Skywalker ya pakai Jasmine GX, Swordmon X7 dan juga Metal Garurumon X. Di sini menang speed adalah IM Achan ya. Kita lah. Di sini fisik Mega Dragon memang sangat kuat ya, karena dia juga buat shield. Walaupun setangguh apapun Jasmine GX juga, tapi kalah sama Mega Dragon dia. Dan di sini pertarungan keduanya antara Mega Dragon dan juga Swordmon X7 ya, dari Luke Skywalker atau Ryuma yang paling gue suka. Serangannya ampuh ya, tapi di sini Mega Dragon juga bisa ngeheal ya, darahnya dia jadi naik lagi. Sementara Swordmon X7 dia dapat shield ya, dapat Aegis kalau dalam itu. Ini sama kuat, ini tanker sama kuat ini. Tambah nggak tahu damage-nya ya. Ya, damage-nya tahulah kecil-kecil dikit-dikit. Timanya. Oke, kombonya. Serangannya brutal juga dari Mega Dragon, dia juga dapat purification. Wah, serangan bertubi-tubi dari Swordmon X7. Belum mati juga Mega Dragon, malah nambah lagi darahnya, guys. Woi, kapan kelarnya itu? Oke, masih tangguh, sama-sama tangguh, belum ada yang kalah. Dan pertadi duel ke-9 itu jarang semakin naik Mega Dragon, gila kuatnya nggak kira-kira Mega Dragon. Oke, ke-10, stack 10 ya, dan kalah ya Swordmon X7. Dan sekarang Metal Garurumon X. Wih, sama kuat, aduh kuat ya. Tapi lebih kuat Mega Dragon dia ya. Gila, darahnya naik terus guys, nggak mati-mati. Ditambah dia juga punya efek dari silence agar musuh tidak mengeluarkan ulti ya. Widih, kuatnya luar biasa. Oke, di stack 6 sekarang Metal Garurumon masih bersusah payah ya untuk mengalahkan Mega Dragon. Stack 7 dan stack 8, giliran ke-8. Oke, okay.
Wih, darahnya naik kembali. Metal Guru Kumon X. Oke, stack 10. Masih belum bisa dikalahkan. Oh, tahu ini gimana sistemnya bisa menang? Itu juga bingung sistemnya gimana. Nah, yang penting istilahnya dalam menang ya. Oke, segitu aja guys. Aku juga bingung kok bisa menang ya. Oke, jangan lupa subscribe, like dan share video gua. Jangan lupa terus dukung gua. Oke, thank you udah nonton dan sampai jumpa di next video. Apaan, Mak?